Alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Ini hari keempat sekaligus menjadi hari terakhir saya di Jawa Timur. Iya. Udah mau kemana lagi? Nah, kan Sunan Malik Ibrahim sudah sebagai tokoh tertua di dalam Wali Songo. Iya Gus. Nah ini kan kita di Surabaya, jadi nanti saran saya kita ke Sunan Ampel. Ke Sunan Ampel? Iya, gimana mau nggak? Wah. Ide bagus tuh Gus. Di sana ada apa aja Gus emang Gus? Nah di situ kan ada selain ada makamnya Sunan Ampel, juga ada masjid tertua ketiga, dan juga kita belajar tentang filosofi dan juga kefatonahannya dari Sunan Ampel berceramah dan berdakwah kepada komunitas Muslim pada saat itu. Masya Allah. Ya. Emang sejarahnya Sunan Ampel itu kayak gimana dulu Gus? Jadi kalau kita bicara sejarahnya panjang, tapi singkatnya begini, Sunan Ampel itu memudahkan ilmu itu bisa diserap oleh masyarakat pada saat itu berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu keagamaan. Iya, kan? Contohnya yang paling terkenal adalah filosofi yang disampaikan adalah filosofi Molimo. Apa itu filosofi Molimo? Molimo itu, moh itu artinya tidak mau, namanya Molimo gitu kan. Molimo, tidak mau lima hal. Yaitu apa tuh? Molimo ya, enggak boleh madat, enggak boleh madon, enggak boleh judi. Madon itu apa? Bermain perempuan. Oh, ya kan? Enggak iya. Boleh mabuk dan sebagainya. Artinya itu perbuatan-perbuatan yang banyak dilakukan pada zaman itu, tetapi bisa dirangkum oleh Sunan Ampel ini menjadi sebuah kata-kata yang mudah dicerna dan mudah diingat. Oh. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan mungkin muncul tanpa ada kefatonahan, kecerdasan dari Sunan Ampel dalam berdakwah. Nah, sebelum kita ke Sunan Ampel, iya, saya ajak dulu Fazo untuk menikmati suasana Surabaya yang klasik. Boleh. Ada juglu-juglunya. Karena kan kita membicarakan tentang masa lalu. Iya, ya. Benar. Masya Allah Gus, ini kita udah sampai sini ya Gus ya. Kita sebelum ke Sunan Ampel, nggak apa-apa nih makan kesini dulu Gus. Nggak apa-apa, saya ngajak pasti ada tujuannya. Saya ngajak kan habis ini kita ke Sunan Ampel. Iya Gus. Nah Sunan Ampel lah yang berhasil bisa menyatukan dan bisa mengasimilasikan dua budaya yang berbeda. Apa tuh Gus? Yaitu budaya Jawa, iya? Dan value-value Islam. Oh begitu ya Gus. Contohnya kayak gimana, Gus? Contohnya misalnya Kenduren. Oh, Kenduren itu apa ya, Gus? Atau peringatan meninggalnya orang 7 hari, 40 hari, 100 hari. Oh. Nah, itu kan tradisi yang sudah ada semenjak masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa ini masih animisme dan dinamisme. Iya, Gus. Dia membuat semacam sesajen dan itu diberikan kepada dewanya. Iya. Nah, sekarang tanpa merubah dari isi sesajen itu,
dengan sedikit ditambahin apa makanan yang bisa dikonsumsi. Iya. Mereka bikin tapi dikonsumsi bersama-sama. Oh, begitu. Nah. Jadi membuat kayak buat makanan-makanan yang indah dan tumpengan gitu nanti dimakan bersama. Makan bersama. Oh, gitu. Itu tadinya tradisi Jawa. Tradisi begitu, Jawa. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Nah, memang itu kan cerdas banget ya. Hmm? Betul, sangat cerdas sekali Gus, apalagi kan Indonesia sangat kaya dengan budaya begitu ya Gus ya. Jadi nambah ilmu lagi nih Gus saya nih. Makasih banyak Gus. Ya. Kan sudah nambah ilmu. Ya. Sekarang harus nambah makanan. Nah, itu dia ini tuh. Kita pesan dong. Ini Mas. Nah. Saya pengen yang khas ini gitu. Berarti wedang jahe 2 sama jemblong. Masya Allah. Iya. Iya. Alhamdulillah deh Gus. Ini sebelum kita ziarah ke makam Sunan Ampel, kita isi perut dulu ya. Iya, betul. Biar nanti di sana saya berdoanya jadi lebih khusyuk. Iya. Bahkan saya diajak ke tempat yang dibilang asik, seru, gini. Asik gini. Ya. Ini datang. Wah, ini juga tempatnya pun juga masih tradisional ya. Iya. Zaman ini apa dulu. Ini? Wedang jahe. Wedang jahe. Jemblem. Nah, ini jemblem. Nah, oh, jemblem itu ini ya. Oh, saya pikir jemblem itu minuman, Gus. Oh, bukan, jemblem makanan. Ya udah, pas banget nih wedang jahe biar kita tetap hangat dan sehat. Ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger, Gus. Alhamdulillah. Ah, Masya Allah. Ini pas banget nih membuat hati kita hangat, suasana jadi hangat, silaturahmi kita juga jadi hangat ya Gus. Habis ini siap jalan lagi ya. Insya Allah siap. 3 hari nggak capek toh? Nggak, ini hari terakhir bahkan hari keempat saya masih tetap semangat. Ya. Karena kan saya harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, biar nanti ilmu yang saya dapatkan bisa saya kasih tahu atau saya bagikan ke orang-orang terdekat atau teman-teman yang membutuhkan. Iya, balik Jakarta, pengetahuan tambah luas. Amin ya Allah. Gus, ya. Saya pengen nanya nih Gus. Kan kalau Sunan Ampel kan terkenal sekali dengan kecerdasannya dalam menyiarkan agama Islam. Nah, berarti semua orang bisa cerdas dong, Gus? Ya, semua orang bisa cerdas karena semua orang sudah diberikan potensi oleh Allah SWT dengan otak yang sama. Tergantung bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan juga menerapkannya itu. Nah, di dalam Islam pun, Islam itu kan semacam kita punya Al-Quran dalam manual. Manual dari badan yang kita miliki, yang diciptakan oleh Allah SWT, bagaimana ini bisa optimal? Gunakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, dalam Islam pun kan sudah dijelaskan, bagaimana kita itu mengutamakan udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari timangan ibu sampai liang lahat. Artinya tidak ada kesempatan kita untuk berleha-leha tanpa mencari ilmu. Nah, kalau itu terus kita kejar, maka insya Allah kecerdasan itu akan kita dapatkan. Ya udah deh, Gus. Ya? Kita minum lagi, Gus. Oke. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gus, ini kayaknya harus berangkat sekarang kita, Gus. Ini waktu yang pas, estimasi perjalanan sana. Udah sampai mungkin asar, habis itu sampai maghrib kita di sana, ya. Siap, Gus. Ya, kita jalan, yuk. Jalan, Gus. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillah, badan udah anget, Gus. Sip. Jalan. Bismillah. Macet kan? Iya Gus. Ini semua karena apa namanya Sunan Ampel. Oh gitu. Ciri ya, orang baik itu adalah ketika dia meninggal masih memberikan manfaat kepada orang yang sudah hidup. Masya Allah. Nah kebalikannya, sebagai orang yang nggak bermanfaat, hidupnya dia bikin orang bikin mati, bikin orang lain mati kan? Jadi kan bikin nyesel dan lain sebagainya. Nah ini Nabi apa namanya wali Songo ini, salah satunya Sunan Ampel ini, meninggalnya pun masih memberikan berkah. Memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Ini macet seperti ini setiap hari ini. Dan tamunya setiap hari datang dan tidak pernah berhenti. Dan sekali lagi ketika jamaah datang ke sana, tidak meminta doa kepada wali, tetapi rasa hormat mereka kepada sosok sang wali yang telah berjasa terhadap apa namanya perkembangan
Islam di tanah Jawa ini. Masya Allah. Jadi jangan salah paham gitu kan. Iya, betul. Jangan meminta doa di situ. Jangan. Dan kita memang tidak pernah menganjurkan itu. Justru kita memanjatkan doa begitu iya. Ya untuk beliau. Rasa syukur itu harus kita ucapkan. Man la yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini pintu, salah satu pintu utama untuk masuk ke makam Sunan Ampel. Yang ini ya, Gus? Iya. Memang sengaja dibuat banyak pintu, karena memang saking banyaknya para jemaah yang berkehendak datang ke sini. Nah, oke, berarti ya. Parkir di sini ya, Gus? Ya. Ini kita sampai di Masjid Sunan Ampel yang di dalamnya juga ada makamnya. Masya Allah. Nah, Raden Rahmat ini sangat berpengaruh terutama dalam bidang politik. Pada saat awal-awal Islam masuk, ya, ketika Gus. Dicampa ada konflik, maka mereka lari ke sini. Sebelum dari sini ke Jambi dulu. Masya Nah, sekarang Allah. Kita masuk ke makamnya ya. Yuk. Ayo, Gus. Jadi ini contoh dari hasil kecerdasan dari seorang wali. Iya, Gus. Dan apa yang didapatkan, apa yang ia lakukan, bermanfaat sampai sekarang. Dan ini bisa menghidupi banyak ribuan orang. Ini setiap hari seperti ini. Masya Allah. Ya. Dan perekonomian sangat terbantu. Dan kekuatan yes. Ekonomi Indonesia kan juga dari UMKM seperti ini. Betul, Gus. Ya kan? Ini ramai sekali para pedagang ramai ya. Ramai sekali. Dan mulai. Memang di sini ketika para wali, para penyebar agama Islam datang ke sini kan dengan cara berdagang. Betul, Gus. Sehingga mereka dengan mudah bisa berinteraksi dengan masyarakat asli. Iya. Yes. Zaman dulu itu justru banyak orang-orang dari dataran Cina ya. yang beragama Islam ya, Gus. Itu datang di sini lebih dulu. Oh, jadi kalau ya. Orang dulu itu kalau misalnya monggo nggih. Mari nggih monggo. Iya. Pak. Jadi apa? Orang-orang ketika kita bertemu dengan orang Cina berarti matanya sipit berarti Islam. Oh iya, Gus. Iya, kalau misalnya berwajah Jawa berarti dia masih animisme, dinamisme. Waktu zaman itu? Zaman itu. Nah, kayak Sunan Ampel ini kan dari Campa. Iya. Ya kan? Dari apa namanya? Bau-bau Chinese gitu Chinese kan? Chinese gitu ya? Iya. Nah, sehingga sangat tidak elok ketika generasi-generasi kita masih berpikir rasis. Gapura, nanti ada Gus Budi. Nanti kita. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Dari Jakarta. Ya. Mau ingin tahu tentang sejarah dari Sunan Ampel. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Monggo. Kita pas banget datang ke sini menjelang sholat juga ya, Su. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini? Ya. Beliau adalah makam Sunan Ampel. Masya Allah. Beliau salah seorang Sunan Ampel, Sunan Wali Songo. Ya. Yeah. Beliau ini datang dari Uzbekistan. Ini kalau yang sebelah sini ini yeah, kerabat? Beliau murid-muridnya. Masya Allah. Terus di antara wali-wali sembilan itu, beliau ini yang paling terkenal dalam bidang apa, Gus? Iya, beliau adalah bisa dikatakan leader dari Wali Songo, ya, karena beliau bersumbangsi untuk menyebarkan agama Islam, ya, berdakwah untuk memperbaiki akhlak-akhlak masyarakat sini, ya, masyarakat Majapahit tempat ini. Berarti kunci awalnya adalah memperbaiki akhlak dulu, ya? Iya.
kemudian syariat begitu ya. Jadi sesuai dengan inama wisdu, utami makarimal akhlak. Akhlak dulu diperbaikin, setelah akhlak bisa menyebutkan hati, baru tauhidnya masuk. Nah sekarang saya mohon waktu untuk berdoa. Mudah-mudahan kami berdua ini mendapatkan apa namanya limpahan lah ilmu dan dari almarhum seperti ini. Monggo. Mari kita berdoa bersama ya. صلى وسلم وصلى الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد الرؤوف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya udah kalau begitu kan ini pas lagi ngaji, bagaimana kalau kita ke masjid aja? Saya juga penasaran nih, ya. Pengen lihat bagaimana masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel begitu ya. Siap. Ayo monggo. Mari. Yo. Arsitek di masjid ini. Boleh, ini dibangun dari tahun berapa, Gus? Tahun 1421. Masya Allah. Ya, masjid ini dahulunya berfungsi untuk ibadah, ya, terus tempat untuk berkumpulnya, bermusyawarah para wali songo di sini, membuat ya wadah untuk edukasi masyarakat di wilayah Ampel sini. Masya Allah. Ini kalau wilayah masjidnya yang benar-benar original dari dulu, dari mana aja nih? Kayak kalau yang sebelah sini? Ya, yang original memang dari wilayah-wilayah yang kayu-kayu ini. Belum ya. Ada renovasi? Belum ada renovasi. Ya. Pengembangan ke depan sana, ya. Berarti dari zaman dulu itu yang di sini gitu? Iya. Jadi ini pilar-pilar ini ada filosofinya. Oh apa tuh, Pak? Ya, dari pilar-pilar ini berjumlah 16 batang ya, yang menyiratkan huruf syahadat ada 16. Kemudian dengan tinggi 17 meter, 17 melambangkan bahwasannya sholat sehari itu ada 17 rakaat. Nah untuk saat ini apakah di sini dipakai untuk masjid aja ataukah arena untuk berkumpul atau apa aja nih? Ya, selain untuk beribadah juga ada edukasi ya. Di sini kita tetap melestarikan pengajian ya, sejak zaman dahulu, yaitu kitab turos, kitab-kitab kuning ya. Kalau kita belajar di pondok pesantren begitu ya. Jadi masjid ini adalah cikal bakal munculnya pondok pesantren di Nusantara ini. Di tanah Jawa. Oh, berarti tanah Jawa, ya. Awal mula pondok pesantren itu dari sini? Iya, dari sini. Masya Allah, saya sangat bangga sekali ya bisa hadir di sini. Dan menyaksikan inilah dia, bisa dibilang ini sejarah terdirinya pesantren di Indonesia. Ya. Jadi Alhamdulillah kita di akhir kita di Jawa Timur ini, kita sekarang berada di tempat yang paling bersejarah. Dan ini menunjukkan tentang kekuatan para ulama-ulama dulu ketika mereka berdakwah dengan riyadhah, dengan kesungguhan dan dengan tirakat. Nah, maka hasilnya dirasakan sampai sekarang. Betul. Nah, konsep al-ulama warasatul anbiya ya seperti ini. Jadi ulama itu adalah mencerminkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Fatonahnya, sidiknya, amanahnya, dan tablighnya. Nah, karena kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi, maka siapa yang kita temui? Itu para ulama-ulama penerus para Nabi. Nah, konsep belajarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Jadi kita menghormati para ulama-ulama kita sebagai penerus dari empat sifat Rasul itu. Ya udah kalau begitu, ini kan sudah waktunya kita harus pamit undur diri. Ini kalau bahasa Jawanya matur suwun sangat. Matur suwun sangat. Nah, ini soalnya bukan orang Jawa. Iya. Makanya saya datang ke sini belajar budaya, belajar agama dan
belajar hal-hal yang baik. Matur suwun sangat, terima kasih atas waktunya. Iya. Saya pamit meneruskan perjalanan berikutnya dan saya akan kembalikan lagi ke tempat asalnya. Iya. Gus Bidin, terima kasih banyak. Sama-sama. Matur suwun sangat. Matur suwun sangat. Selalu. Gus, nggih. Monggo-monggo. Nggih, assalamualaikum. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gus, iya. Terima kasih banyak udah kasih saya banyak ilmu, udah nganterin saya ke sana ke sini. Iya. Selama 4 hari ini saya ngerasa banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan. Saya tidak merasa memberikan ilmu, tetapi hanya mengantarkan saja kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah bermanfaat buat bangsa dan negara kita ini dan agama. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perjalanan kita selama 4 hari ini penuh makna. Kita membahas bagaimana itu apa namanya sifat-sifat dari Rasulullah SAW dan juga di dalamnya ada siddiq, ada amanah, ada fatonah dan tabligh. Semuanya sudah kita dapatkan contoh-contoh yang sudah kita lihat kemarin itu. Betul. Bagaimana kejujuran para apa namanya pedagang. Betul. Bagaimana fatonahnya para pengajar-pengajar para santri yang bisa melembutkan hati mereka. Ya kan, bagaimana amanahnya para pengasuh-pengasuh pesantren, ya kan? Dan bagaimana apa konsep tabligh mereka ketika mereka berdakwah membuat hati yang didakwahi tidak merasa terluka dan terhibur. Nah, karena yang namanya dakwah itu merangkul bukan memukul. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada 4 hari ini selama di Jawa Timur bermanfaat dan membekas bagi diri kita. Dan ya. Juga kepada para pemirsa RTV semuanya. Betul, semoga sahabat RTV yang ada di rumah juga mendapatkan banyak hal-hal baik. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya. Ini ya. Saya ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan perjalanan berikutnya semakin mendapatkan ilmu dan semakin menundukkan hati kita seperti halnya padi semakin menguning semakin menunduk. Saya tak lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Ya udah. Nanti udah ada kendaraan nanti kan ya? Sudah ada ya? Gus, oke. Udah ada yang jemput. Siap. Saya masih mau di sini dulu, masih mau berdoa dulu, masih mau merenung dulu. Siap, siap. Gitu ya. Makasih. Salam lagi. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Gus. Siap, yuk. Alhamdulillah. Wah, gak kerasa nih 4 hari ada di Jawa Timur. Rasanya nggak lengkap kalau saya nggak abadikan di buku saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalananku di Jawa Timur selama 4 hari ini mendapatkan pengalaman berharga yang bisa aku contoh dari 4 sifat Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Insya Allah, jika kita mengamalkan atau menjadikan ini pedoman dalam hidup kita, insya Allah surga jaminannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Lengkap sudah. Terima kasih Jawa Timur. Terima kasih Surabaya. Terima kasih Jombang.